ada tangan sebab Tuhan tak bagi ke kita. Adik tangan adik ada kat syurga. Kenapa tangan adik tak ada tadi? Sebab Tuhan bagi adik. Kenapa Tuhan bagi adik? Adik buat orang ke? Mana orang ke? Tak ada sayang. Adik tu adik buat apa? Adik tak buat apa-apa salah. Tangan adik tak ada sebab Tuhan tak bagi. Tangan adik kan ada kat syurga. Adik nanti pergi syurga, tangan dah ada kat sana. Faham tak? Adik jangan sedih tau. Okay? Asah pensel tu semua. Mama, adik pandai asah pensel. Ya. Nanti adik tulis ABC nak. Dia dilahirkan tanpa telapak tangan kanan. Begitulah nasib Aina Amanda Shazali, 7 tahun yang kini menjadi perhatian selepas video perbualannya dengan ibunya di dalam kereta selepas pulang dari sekolah menjadi viral di media sosial sejak Isnin lalu. Aina Amanda pernah bertanya kepada ibunya Habibah Hasan, 42 tahun, mengenai nasibnya begitu. Namun sebagai ibu, dia sentiasa memberi kata-kata semangat kepada anaknya. Habibah menjadi tempat meluahkan kesedihan anaknya itu selepas pulang ke rumah. Sebelum ini, video berdurasi 3 minit 23 saat dimuat naik ibunya di Facebook menunjukkan keleta Aina yang baru bersekolah darjah 1 teruja bercerita pengalamannya pada hari pertama persekolahan. Ia termasuk mengadu ada rakan mengejek dia tiada tangan sebelum dipujuk ibunya dengan kata-kata semangat. Tengok tu kawan tu, tak ada budak lah. Dia kata macam tu lah. Tak ada budak? Bukan. Tak ada tangan. Adik kata apa? Adik kata, mana saya ada? Tuhan bagi kat saya.